akan melanjutkan pembahasan tentang materi perkuliahan kalkulus, yaitu tentang monotonicity and concavity. Ada dua subbab, yang pertama adalah turunan pertama dan monoton, yang kedua adalah turunan kedua dan konkav. Nah, untuk monotonicity dan concavity ini, definisinya adalah yang pertama, misalkan kita punya fungsi f, itu terdefinisi di suatu interval i, baik itu interval buka, tutup, atau tidak kedua-duanya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa yang pertama, f-nya itu naik, f is increasing, f-nya naik di i pada interval i jika untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2, jadi pasangan bilangan x1 dan x2 di interval i, x1 kecil dari x2 mengakibatkan fx1-nya kecil dari fx2. Jadi kalau x1-nya kecil dari x2, maka fx1-nya kecil dari fx2, maka dia fungsinya naik. Kemudian yang kedua, f is decreasing, jadi f-nya turun di i, jika untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 di interval i, kalau x1 kecil dari x2, mengakibatkan fx1 besar dari fx2. Artinya, kalau dia naik, dia x1 kecil dari x2 mengakibatkan fx1 kecil dari fx2. Kalau dia turun, ketika x1-nya kecil dari x2, maka fx1-nya besar dari fx2. Kemudian yang ketiga adalah f is strictly monotonic, artinya monoton kuat di i jika apakah itu dia naik di interval i atau dia turun di interval i. Nah, jadi ada tiga definisi di sini, kapan dia increasing, decreasing, dan strictly monotonic. Nah, ini subbab yang pertama adalah tentang turunan pertama, the first derivative and monotonicity. Jadi, monoton itu identik dengan nanti turunan pertama. Nah, teoremanya mengatakan bahwa misalkan kita punya fungsi f yang kontinu, nah diingat lagi tentang definisi kontinu pada interval i, dan terdiferensiabel atau differentiable pada setiap titik di i, titik yang termuat di i, interval tadi. Nah, yang pertama, jika turunan pertamanya f aksen x-nya besar dari 0, f aksen x-nya besar dari 0, untuk semua x titik yang ada di i, maka f-nya naik. F is increasing. Nah, yang kedua, jika f aksen x-nya kecil dari 0, untuk semua titik x yang ada di interval i, maka f-nya turun. Nah, jadi kalau di definisi sebelumnya, kita punya definisi, kalau dia naik, satu fungsi dikatakan naik ketika x1 kecil dari x2, maka fx1 kecil dari fx2. Nah, untuk yang di sini, ada teorema yang menemukan, yang mengatakan bahwa kalau turunan pertamanya besar dari 0, maka f-nya itu naik. Kalau turunan pertamanya kecil dari 0, maka f-nya turun. Contoh, sekarang kita masuk ke contoh. Jika fx-nya 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, tentukan di mana f-nya naik atau di mana f-nya turun. Nah, jadi kita bisa menggunakan teorema tadi. Di teorema tadi mengatakan apa, bahwa kalau turunan pertamanya besar dari 0, maka dia naik. Kalau turunan pertamanya kecil dari 0, maka dia turun. Nah, kita lihat di sini. Fx-nya 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Maka turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 6x min 12. Atau bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 6 dikali x plus 1 dikali x min 2. Nah, ingat di materi sebelum-sebelumnya tentang persamaan, jadi tentang materi fungsi juga. Nah, jadi kita harus memperhitungkan nih. Tadi kan dikatakan f aksen x-nya besar dari 0, maka dia naik. F aksen x-nya kecil dari 0, maka dia turun. Nah, sekarang kita mau menentukan nih, f aksen x-nya naik, kapan dia besar dari 0? Atau f aksennya turun, berarti kapan f aksennya kecil dari 0? Untuk melihatnya tentu kita lihat faktor dari si x1 dikali x2 tadi ini.
Jadi kita lihat dari komponen ini. X1 plus X, X plus 1 dikali X min 2. Nah, di sini kita lihat kapan X1 plus X, X plus 1 dikali X min 2 itu besar dari 0, dan juga kapan X tambah 1, X kali X min 2 kecil dari 0. Nah, diingat lagi bahwa berarti dari perkalian X plus 1 dengan X min 2, maka titik potongnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Ya, X plus 1, X min 2, maka akar-akarnya adalah min 1 dan 2. Nah, ingat lagi materi sebelumnya, maka kita bisa bentuk nanti daerah. Daerahnya adalah, tadi kan di sini min 1, di sini adalah 2 ya. Nah, maka kita punya tiga daerah nih. Ada daerah yang sini, ada daerah yang sini, ada daerah yang sini. Nah, artinya ada daerah nanti, ada daerah min, tak hingga sampai min 1. Ini min 1 ya. Kemudian min 1 sampai 2, ada. Dan terakhir ada 2 sampai tak hingga. Nah, caranya berarti kita perlu tahu nih. Tadi kan mau mengetahui nih, besar dari 0 dan kecil dari 0. Nah, kapan dia besar dari 0, kapan dia kecil dari 0. Kira-kira untuk di titik sini dia besar dari 0 atau kecil dari 0. Maka kita evaluasilah dengan misalkan aja pakai titik test point-nya adalah min 2, 0, dan 3. Ternyata untuk yang interval pertama ini, f aksen x-nya besar dari 0. Oh, berarti ini positif, ini negatif, ini positif nanti hasilnya. Ya. Nih, on the first and last, dia positif. Dan middle-nya, di tengah-tengahnya dia negatif. Berarti kita punya daerah seperti ini. Nah, berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan tuh. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa, nah, berdasarkan teorema A, teorema sebelumnya, berarti dia naik, F-nya tadi kan naik ketika dia daerahnya adalah positif ya. F aksen X-nya besar dari 0. Berarti kapan? Oh, dia naik ketika di sini, minta hingga sampai 1, dan 2 sampai tak hingga. Sedangkan fungsinya turun ketika dia ada di min 1 dan sampai 2. Nah, perhatikan di sini, Bu, kok tiba-tiba min 1-nya interval tutup ya? Kemudian 2-nya interval tutup. Nah, jadi teorema itu mengizinkan kita untuk memuat titik terakhir, titik endpoint dari setiap intervalnya. Walaupun misalnya kita substitusikan min 1 ke persamaan sebelumnya atau substitusikan 2 ke persamaan tadi, maka hasilnya 0. F aksen 0-nya sama, F aksen X-nya sama dengan 0. Ini F aksen X ya, sama dengan 0. Jadi nggak apa-apa. Tidak masalah kalau kita buat dia min 1 kurung siku. Berarti min 1-nya masuk dan 2-nya juga masuk. Jadi, kapan fungsinya naik? Fungsinya naik ketika turunan pertamanya besar dari 0, yaitu di interval minta hingga sampai min 1 dan interval 2 sampai tak hingga. Kapan dia turun? Ketika turunan pertamanya itu kecil dari 0, yaitu di antara min 1 sampai 2. Selanjutnya, contoh kedua. Misalkan kita punya fungsi gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat naik atau turun. Jadi kita disuruh diminta menentukan apakah dia naik atau turun. Gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Nah, jadi kita gunakan juga teorema A, yaitu cari turunannya. Turunannya menggunakan aturan sebelumnya, aturan turunan, maka kita dapat turunannya adalah 1 plus x kuadrat min x dikali 2x per 1 plus x kuadrat dikuadratkan, kita sederhanakan, dapatlah bentuknya 1 min x dikali 1 plus x per 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Nah, diperhatikan di sini penyebutnya 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Artinya nilainya selalu positif. Jadi g aksennya, jadi denominatornya atau penyebutnya selalu positif. Nah, artinya turunan pertamanya ini memiliki tanda yang sama dengan 1 min x dikali 1 plus x nantinya. Nah,
Kita lihat, kita cari titik split point-nya. Ternyata split point dari GX dan X-nya adalah min 1 dan 1. Nah, sama dengan sebelumnya, kita buatlah lagi nanti garis bilangannya. Dia titik poinnya min 1 dan 1 di sini. Kita lihat, oh berarti ada interval min tak hingga sampai min 1, min 1 sampai 1, dan 1 sampai tak hingga. Ternyata kita temukan bahwa GX dan X yang kecil dari 0 itu ada di interval yang pertama dan terakhir. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, berarti kapan dia turun? G-nya turun ketika kondisi seperti ini. Berarti daerah ini, kemudian dan 1 sampai tak hingga, yaitu di daerah ini. Dan kapan dia naik? Yaitu ketika min 1 sampai 1 di sini. Gitu. Jadi, cara menentukannya akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan teorema tadi, yaitu dengan mencari turunan pertamanya, kemudian kita evaluasi apakah turunan pertamanya besar dari 0 atau kecil dari 0. Seperti itu. Kemudian turunan kedua dengan concavity atau terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Jadi definisinya di sini, misalkan kita punya f terdiferensiabel di interval buka i, kita katakan f itu concave up atau terbuka ke atas jika turunan pertamanya naik, increasing on i. Dan kita katakan dia f-nya itu terbuka ke bawah kalau turunan pertamanya turun. Jadi ada dua kali evaluasi ya, turunan pertamanya naik. Berarti kita harus tahu lagi turunan pertama naik kapan. Berarti ketika turunan tadi, turunan pertamanya dari turunan pertama itu besar dari 0. Dan kapan dia concave down, terbuka ke bawah, dia ketika f aksennya turun. Berarti f aksen turun ketika turunan pertama dari f aksennya juga kecil dari 0. Sehingga muncullah teorema B. Teorema B yang mengatakan bahwa misalkan f-nya terdiferensiabel dua kali di interval buka i, jika f double aksen x-nya besar dari 0 untuk semua x di i, maka dia terbuka ke atas, tapi kalau f double aksen x-nya kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Jadi dua kali di turunan kedua jadinya. Contohnya, misalkan di sini pertanyaannya di kapan, di mana fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3 x plus 4 itu naik, turun, ada komanya ya, naik, turun, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Nah, untuk tahu naik turunnya berarti kita lihat evaluasi si f aksen x-nya, turunan pertamanya. Oh, turunan pertamanya adalah x kuadrat min 2 x min 3 atau x plus 1 x min 3. Maka kita evaluasilah kapan lokasinya itu, intervalnya dia yang turunan pertamanya positif dan kapan dia turunan pertamanya negatif. Nah, jadi kita evaluasi nih, kapan f aksennya naik, kapan dia turun. Nah, kita sudah punya di sini x plus 1, x min 3, x plus 1 dikali x min 3. Maka kita lihat, oh ternyata si x plus 1, x min 3 ini naik ketika interval min tak hingga sampai min 1 dan 3 sampai tak hingga. Kemudian dia turun, artinya f aksen x-nya kecil dari 0 di interval min 1 sampai 3. Oke. Similarly ya harusnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menentukan dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, maka kita lihat turunan keduanya. Yaitu 2 x min 2 atau 2 dikali x min 1. Kita evaluasi. Kapan dia itu 2 kali x min 1 ini positif, kapan dia negatif. Ternyata f itu concave up, artinya dia terbuka ke atas ketika interval 1 sampai tak hingga, dan terbuka ke bawah, concave down itu minta hingga sampai 1. Berarti ada di sini titik poinnya, split poinnya adalah 1 ya. Maka di sini dia 1 sampai tak hingga, dia di sini concave up, ini dia concave down. Atau misalnya kalau kita gambarkan secara kasarnya ya, concave up-nya berarti dia nanti terbuka ke atas, kita seperti apa, ini terbuka ke, sorry ya, ini dia bisa seperti ini. Nah, kalau digambarkan, divisualisasikan, untuk gambaran-gambarannya bisa kalian lihat di lengkap di buku personal ya, di buku kalkulus.
Nah, jadi untuk materi ini tentang monoton dan konkav tadi hanya itu saja. Ya, dipelajari syarat-syaratnya kapan dia monoton naik, kapan dia turun, kemudian kapan dia terkonkav up atau kapan dia konkav down. Untuk lebih lengkapnya silahkan banyak memperbanyak latihan supaya lebih dapat sense-nya ya. Oke, untuk pertemuan ini sekian dulu. Terima kasih.